to you by Smart Friend Live Smart. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, selamat malam. Stand up comedy show. Tepuk tangan dong. Masa harus disuruh udah pada gede. Ya, stand up comedy show ini namanya neon sign-nya nih. Apa ya namanya? Ini saya bawa sendiri memang dari rumah karena tadi sebelum penampilan saya ini masih belum begini. Ya, saya memang udah modal. Jadi kalau saya ngomong lucu nggak lucu ketawa aja nanti ya. Saya baru saja kembali dari Korea. Pertukaran mahasiswa. Loh kok ketawa? S2. Ini tampang kalian mah S1 aja pilek. S2 nih. Indonesia kirim saya ke Korea. Korea kirim ginseng. Boleh ketawa. Emang penampilan nih. Saya bilang ya, don't judge a book by its cover. Jangan pernah nilai buku itu dari sampulnya. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus. Coba aja dites nih. Tapi saya banyak sekali dapat pelajaran dari Korea. Saya itu memperdalam ilmu politik. Di sana saya bisa melihat ternyata kebiasaan tiap kecil, waktu kita kecil itu menentukan profesi saat kita dewasa. Contoh ya misalnya. Kalau kecil dia suka ngintip. Dengar cebar jebur langsung ngintip. Itu gedenya kameramen. Ini profesi kameramen, ini profesi yang saya kagumi loh. Dia kerja pakai mata satu gajinya gede, apalagi mata dua. Terus kebiasaan saat kecil rajin. Ya, di lingkungan dia tinggal rajin. Misalnya ada 17 Agustusan, perlombaan olahraga. Wah dia repot tuh, ngurusin penginapan, ngurusin fasilitas olahraganya. Kadang-kadang dapat komisi, gedenya jadi bendahara umum. Partai yang berkuasa di Korea tapi bukan di sini. Ya. Kalau kecilnya kebiasaan disuruh sama ibunya mandi, ya ntar. Belajar, ya ntar. Janji terus tapi bohong. Kadang-kadang nyolong. Gedenya jadi anggota DPR. DPR Korea lagi loh, DPR Korea loh. Ini saya dapatnya dari Korea loh. Tapi anggota DPR itu adalah satu-satunya profesi yang saya kagumi karena dia tidak pernah mau naik pangkat. Wakil direktur, mau jadi direktur. Wakil presiden, mau jadi presiden. Anggota DPR, wakil rakyat. Naik jadi rakyat, mana mau dia. Hilang 60 juta sebulan. Ada satu lagi yang saya baru tahu. Bahwa kebiasaan ini bisa menentukan juga saat kita dewasa. Kecilnya bulan Ramadan nih, puasa, senang main sama teman-temannya. Main kembang api, wah lari ke sana kemari. Tapi giliran temannya main petasan, dia pulang. Gedenya presiden tuh dia. Presiden Korea juga loh. Dan di Korea juga, saya melihat kehidupan yang sangat rukun sekali. Di sana juga banyak etnisnya loh. Tapi rukun satu sama lainnya itu saling menghormati. Saya ingin di Indonesia juga kayak gitu. Isu non-pri sama pribumi itu udah gak ada. Etnis Cina misalnya. Itu jangan dianggap lagi sebagai non-pri. Udah kita anggap sebagai orang Indonesia. Etnis Cina itu sekarang udah ada yang jadi gubernur. Di Beijing. Kalau gak percaya lagi ke Beijing aja. Satu lagi yang saya diskusi dengan teman-teman di Korea. Di Korea lagi. Ya karena saya ke Korea. Masa Korea tahu-tahu saya ditunjungan. Perguruan tinggi yang paling kasihan deh loh. Menurut gue adalah UGM. Universitas Gajah Mada. Dia sudah mencalonkan guru besar politiknya. Untuk jadi presiden. Tapi gak dapat. Amin Rais. Itu dikarenakan pada saat itu budaya untuk jadi presiden katanya harus di belakangnya O, Soekarno, Soeharto. Loh kalau Amin Rais ditambahin O, Amin Raiso. Sampai kapan juga dia gak bakal jadi presiden.
Tapi di antara semua perguruan tinggi yang paling hebat itu UNPAD, Universitas Pajajaran. DO semester 2 jadi presiden, Megawati. Kalau lo mau jadi presiden, kuliah di UNPAD. Tapi lo harus jadi anak presiden, baru bisa. Ya. Dan di Korea juga, saya mendapatkan ilmu untuk menilai cewek. Dari cara duduknya. Maaf ya, mbak ini, yang duduknya begini. Itu adalah tipe cewek protektif. Artinya melindungi propertinya. Dompetnya mungkin di situ, ya. Iya, ya, jadi ntar diambil orang lagi, ya kan. Lalu cewek mana ya? Di belakangnya tuh sedikit, yang agak terbuka begini. Itu tipe cewek relatif. Rela diintif. Tapi masih malu-malu kayaknya. Nih, saya lihat di belakang ya. Di belakang ini mungkin karena faktor usia ya. Duduknya begini. Itu tipe cewek yang justru paling saya sukai. Itu tipe cewek nasionalis. Karena dia ingin menunjukkan di sanalah tempat lahir beta. Dan saya senang sekali, ini memang Metro TV oke banget lah. Ini tempat duduknya juga udah pas. Yang cantik-cantik di belakang. Yang ganteng-ganteng di depan, yang jelek nyebar. Saya juga pernah di Korea juga ini. Bosan di Korea atau saya pindah aja nih? Hah? Pindah ya? Mau negara mana? Saya sering loh pertukaran pelajar loh. Mau negara mana? Mau negara mana? Di Australia. Saya lama di Melbourne. Ini mau di Australia, ini mau di mana? Padang. Padang mah bukan di luar negeri. Nah, ini orang Padang nih. Orang Padang itu kenapa dibilang pelit? Itu salah dia sendiri. Coba lo jalan ke Ben Hill. Di situ ada restoran Bundo Kanduang. Makan, tetap ditagih lo. Padahal kan kandung lo. Apalagi Bundo Angkat. Tapi orang Padang itu katanya nih, orang Padang itu satu-satunya daerah yang tidak pernah dimasuki oleh tentara Belanda lewat jalur terjun payung, parasit. Karena dia takut. Rumah gadang. Ntar dia kena sininya. Terima kasih, saya Abdul Haryan.